zombie apocalypse. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na fi ulumihi fiddarini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babnya mencari teman. Yang kemarin. Wala antas khaba jahilan la yardo an nafsihi khairun laka min antas haba aliman yardo an nafsihi. Kalau diteteli wala antas haba lan yekti yento kekancan siro jahilan wong sing jahil itu enggak berpengetahuan. Layar do, disifati sini. Layar do an nafsihi, yang tidak rela dengan nafsunya. Khairun ikulueh api laka maring siro min antas haba dibanding ke saking yento kekancan siro ngaliman sing wong sing alim yardo kang rido sopo alim an nafsi songko nafsune alim. Artinya kalau kita ingin naik kelas, wabil khusus tentang kelas yang urusan dengan akhirat, berteman itu perlu milih-milih. Berteman bukan berarti seperti teman kita di dulu di SD itu aja, enggak seperti itu. Itu teman maksudnya yang bisa mengarahkan kita, yang bisa meningkatkan kita dari mungkin kalau terpuruk ya keterpurukan kita. Kalau kita sudah lumayan juga mau naik kelas, termasuk di dalamnya. Itu lebih bagus daripada orang yang ngalim ngerti tapi yardo an nafsi. Jadi urusannya itu nafsu. Setelah kita berilmu, maka pengeterapannya itu di mana? Ini yang perlu kita tahu juga. Bukan berarti mencari ilmu syariat tidak penting, sangat penting. Toh itulah sebagai ukurannya. Jadi ketika kita ngomong hati kita, kemudian kita langsung berpatokan hati kita saja, dan itu kita enggak berhak untuk sebagai juri karena jurinya Allah Subhanahu wa taala dan kita ada pemain, maka kita ketitipan kesalahan itu namanya. Jadi itu kalau bicara masalah hati harus sebagai ukurannya tetap syariat, ilmu. Kalau masalah ibadah, masalah muamalah, masalah hal-hal yang berkaitan dengan syariat, ya kuncinya ilmu fikih. Kalau yang berkaitan dengan ketuhanan, teologi lah, akidah lah, ya otomatis ilmunya juga ilmu akidah, ilmu tauhid. Yang sampai ke dalam-dalam lagi ya, yang berkaitan dengan itu ya tasawuf. Di dalam kita ini sudah ada kriteria-kriteria, maka kalau ada pernyataan al-ulama'u warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi, itu jentrehannya ulama itu kadang-kadang spesifikasinya berbeda-beda, walaupun ada ulama yang sangat all-round, yang lengkap. Ada. Nah ini kita tinggal disuruh milih mana yang bukan milih kehendaknya nafsu, bukan juga. Jadi misalnya di kita itu, oh kalau ilmu Al-Qur'annya berarti kita mengikuti Ibnu Abbas misalnya. Al-Qur'annya mengikuti ini Ibnu Mas'ud misalnya. Ini contohnya aja ini. Kemudian kalau
Hadisnya kita tendensi kemana? Imam Bukhari, Imam Muslim, Ashabus Sunan. Kemudian karena waktu kita sama Nabi itu sudah jeda sekian ribu tahun ya, kita perlu pemecahan-pemecahan yang global-global itu dengan fikihnya. Fikihnya sudah paham kita semuanya. Ada empat imam yang terkenal. Imam Abu Hanifah, aduh, Imam Malik, aduh, yang di daerah sono itu. Nah, Imam Abu Hanifah itu yang terkenal ya di daerah mana itu? Baratnya Mekah termasuk mana? Baghdad. Termasuk Baghdad. Dan itu Imam Syafi'i sendiri tidak membukukan kitab yang berkaitan dengan tauhid misalnya. Nah, kita sepakat para ulama, apalagi ulama-ulama kita, mbah-mbah kita, ulama-ulama yang sangat berhati-hati ini punya kriteria. Misalnya kalau tauhidnya ngikut siapa ya? Ya seperti yang kita pelajari pesantren itu. Ikut Abu Musa Asyari, Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian tasawufnya ikut Imam Ghazali, ikut Imam Al-Hasan Sadili, ikut Syekh Junaidi Al-Baghdadi dan sebagainya. Dalam mencari teman di sini, ya, kembali tentang mencari teman, syukur-syukur teman kita ini ilmu syariatnya juga lengkap, ilmu hatinya juga adoh, kemudian tidak ridho dengan nafsunya, artinya tidak ngumbar nafsu. Jadi ketika ada orang alim masih mengumbar nafsunya, Pak, itu berarti kealimannya dipertanyakan. Walaupun enggak terlalu alim, tapi kalau kita enggak rela dengan nafsu kita, tapi jangan mentah-mentah hanya ini saja. Enggak, makanya obrolan ben sebagai ukuran tadi, seperti sholat, kenapa di dalam fikih disyaratkan, misalnya yang imam itu, di sana Rasulullah sendiri sudah mewanti-wanti dalam sebuah hadisnya siapa ya. Nah, ini dipilih agar makmum itu enggak ada sedikit rasa ragu. Maka Rasulullah mengatakan a'lamukum, misalnya yang paling alim. Jadi, kemudian urutan berikutnya dan sebagainya yang sangat lengkap itu semua. Kemudian yang mendasari daripada memilih teman tadi seperti itu, nah, kita juga perlu melihat maksiat itu asalnya dari mana dan kemana dan bagaimana sebenarnya. Nah, merujuk daripada makalah yang sebelumnya, nah, di dalam kitab Al-Hikam ini dituliskan oleh beliau bahwa maksiat dan taat. Beliau menyatakan bismillahirrahmanirrahim, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridho anin nafsi. Pokok dari seluruh kemaksiatan, pokok dari semua kelalaian, pokok dari semua keinginan yang tidak diridhoi oleh syariat, itu sebenarnya itu karena kita selalu mengikuti nafsu. Nafsu yang dimaksud di sini adalah bukan nafsu kamilah atau nafsu mutmainah, tetapi nafsu-nafsu yang lawamah. Nafsu amarah itu yang dimaksud. Bahkan beliau meneruskan wa aslu kulli taatin wa yaqodatin wa ifatin adamu ridho minka anha. Pokok dari seluruh ketaatan yang kita lakukan, pokok dari seluruh kebangkitan, pokok dari seluruh kesopanan adalah karena kita tidak ridho dengan nafsu. Jadi tentang nafsu ini sangat pokok sekali, tentang nafsu itu sangat vital sekali, yang dimana makin hari nafsu itu semakin mendapatkan tempat di masyarakat. Padahal Rasulullah sudah mewanti-wanti 1400 tahun yang silam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', aku berlindung ya Allah kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat.
ilmu yang tidak bermanfaat itu apa? Ilmu yang kita pelajari, macam ilmu yang memang enggak berkaitan sama ilmu agama. Kalau mereka-mereka para ulama salaf mencontohkan seperti ilmu nujum, yang tapi nujum yang tidak ada kaitannya dengan keperluan syariat, tetapi ketika masih dibutuhkan dengan keperluan syariat, ya enggak apa-apa. Ilmu nujum itu ilmu perbintangan. Bah, kalau memang yang dicari di situ tentang waktu sholat, ilmu nujum masih perlu waktu itu, belum secanggih sekarang. Termasuk ilmu nujum yang diperbolehkan sekalipun waktu itu, ya termasuk mencari arah kiblat misalnya, mencari waktu sholat misalnya, itu ilmu nujum yang dipakai itu. Ilmu perbintangan. Selama dengan tujuan seperti itu enggak ada masalah. Sah-sah saja, bahkan dianjurkan. Itu fardu kifayah. Contoh seperti tadi Pak Ahok nanya fardu kifayah. Kalau dicontohkan ya berarti belajar ilmu nujum yang berkaitan dengan syariat itu ada, itu fardu kifayah. Ketika ada 1-2 orang mempelajari, tidak semua harus mempelajari. Maka saya dulu enggak mempelajari. Maaf aja ini. Jadi termasuk mencari kiblat, termasuk banyaklah yang berkaitan itu masih ditolerir itu secara agama. Kata Nabi yang kedua, wa na'udzubika min qalbin la yaksa. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak bisa khusyuk. Alhamdulillah bapak-bapak salatnya sudah khusyuk kan? Alhamdulillah ini sudah enggak berlindung lagi. Nabi aja masih berlindung, apalagi kita. Yang kedua, kemudian yang ketiga, wa min nafsin la tasba, dari nafsu yang tidak pernah merasakan puas, nafsu yang tidak pernah merasa kenyang. Yang ketiga itu penting, ini kaitannya karena bab kita bab nafsu, maka kita merujuk hadisnya enggak sengaja tadi, ya itu urutannya memang. Kemudian yang terakhir, wa min du'ain la yusma, aku berlindung ya Allah dari doa yang tidak pernah didengar olehmu ya Allah. Empat hal ini sangat penting sekali. Kalau Rasulullah saja orang yang paling sempurna, orang yang paling ingat kepada Allah, orang yang paling makrifat terhadap Allah, orang yang paling segala-galanya di hadapan Allah, masih berlindung dari empat hal ini, saking pentingnya. Ilmu yang tidak bermanfaat itu ya lagi ilmu agama sekalipun, tetapi niatan kita nggak benar itu juga ilmu yang nggak bermanfaat. Niatnya untuk jor-joran, untuk agung-agungan istilahnya, udah nggak benar itu, nggak manfaat itu. Nabi berlindung dari itu, kita pun harus berlindung dari itu. Mudah-mudahan ilmu yang kita gali, ilmu yang kita kaji, semata-mata untuk itu Allah, semata-mata untuk menegakkan kalimatullah hiyal ulia. Nah, seperti itu insya Allah untuk ridho'illah, semata-mata keridoan Allah, li'izalatil jahli, untuk menghapus sifat kebodohan. Masih banyak hal-hal tentang ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua tadi apa? Ya dari hati yang tidak bisa khusyuk. Kalau ngomong hati yang bisa khusyuk, harus dilatih caranya. Harus dipaksa nafsu ini, memang kalau nggak dipaksa ya doanya memang satu yang paling mujarab nafsu itu. Allahumma paksa. Malam nggak bisa, susah bangun, ya dipaksa. Kalau nggak dipaksa dulu, Allahumma paksa ini. Nggak bisa. Harus. Makanya kata ulama, nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil itu enggak ngerti. Walaupun ibunya enggak punya uang, minta aja. ini anak kecil. Nafsu kita juga seperti itu. Kalau enggak dilatih, maka peran dari apa yang disampaikan oleh makalah Syekh Ibnu Athaillah sangat tepat. Nafsu pusat dari segala-galanya. Ketika orang itu sudah bisa mengekang nafsu, maka enggak ada bodohnya orang itu gitu. Nah, cuma walaupun kriterianya butuh ilmu tetap masih. Nah, kemudian yang ketiga dari nafsu yang tidak pernah putus, nggak pernah puas. Nah ini di zaman kini Pak, nafsu itu makin hari makin mendapatkan tempat di masyarakat. Makanya kita harus mensiasati bagaimana ini agar kita setiap gerak dan langkah kita ini sesuai dengan ridho Allah, sesuai dengan yang diperintahkan Allah, dengan niatan yang benar. Sebab niat yang benar ini sangat potensi sekali, sangat menentukan sekali hasil apa yang kita dapatkan.
Maka kemarin ada yang nanya itu, makanya walaupun amalan itu kelihatannya amalan dunia, ketika niatannya itu baik, selama itu mubah, pahala yang ada menjadi amal akhirat. Itu tulisan itu ada di kitab Ta'limul Muta'alim itu. Walaupun itu amalan dunia, amalan akhirat, maaf sebaliknya, kelihatannya akhirat, tetapi ketika niatannya kita nggak benar, ya kosong, zom kalau orang sekarang bilang. Kemudian wa min du'ain la yusma, begitu juga yang terakhir, Nabi berlindung dari doa yang tidak pernah didengar oleh Allah. Ini perlu kita belajar ilmu ini. Apa sih doa kok nggak kabul-kabul, apa nggak didengar oleh Allah? Maaf, ini insya Allah mudah-mudahan doa kita didengar. Allahumma amin. Doa kita didengar, tapi kadang-kadang masih dipending. Nah, ini beda. Doa yang dipending dengan doa yang nggak didengar. Kalau ngedengar, dengar aja enggak. Malah ada hadis menerangkan, enggak saya sampaikan hadisnya. Allah itu ketika cinta hambanya itu ketika kadang-kadang diulur-ulur, Pak. Allah mau ngasih itu masih diulur-ulur. Sudah istijabah, mustajab, tapi diulur dulu. Saya senang kok, ada hadisnya itu. Saya senang mendengarkan doa si hambaku ini, merintih-rintih tiap malam, belum saya kabulkan. Itu Allah tuh senang dan membanggakan itu. Cuma kita juga nggak pingin begitu terus mungkin ya. Maunya kita segera instan minta hari ini, kalau bisa seminggu lagi doanya kabul ya. Kita harus melihat sejarah. Nabi Yakub aja itu doa bertahun-tahun, ada 25 tahun kurang lebih sudah dikabul, cuma digadokkannya itu tunggu 25 tahun. Itu Nabi itu. Aduh, ini saya orang seperti ini. Jadi balik lagi ke nafsu, ketika kita mampu menaklukkan nafsu. Jadi ketika kita punya nafsu besar, tidak harus dibunuh nafsu itu, Pak. Dipelihara tapi diarahkan pada yang benar. Jangan, oh dibunuh aja nafsunya. Ya mati orangnya nanti kalau gitu. Artinya, bukan itu ajaran agama. Jadi, itu kalau ulama mengatakan nafsu yang besar pun itu seperti kuda liar yang memang butuh penanganan khusus. Nah, ini mungkin auratnya harus lebih banyak lagi. Salawatnya mungkin butuh 10.000 semalam. Ini kalau nafsunya kebesaran, kemudian kita nggak mau mengendalikan. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan, walaupun nggak banyak, bermanfaat, berguna, dan berbahaya guna. Kita khususnya di dunia yang fana ini, lebih khusus lagi di dunia yang baka nanti. Amin. Boleh tadi buka pertanyaan mungkin selanjutnya. Mencari teman yang tidak ridho dengan nafsunya itu, walaupun dia jahil, lebih baik daripada yang alim tapi ridho dengan nafsunya. Sekarang pertanyaannya, apa ada orang yang jahil itu tidak ridho dengan nafsunya, Buya? Karena yang saya pikirkan itu, kalau dia jahil, apa dia tahu itu nafsu tidak baik? Apakah dia tahu nafsu itu baik? Itu aja, Buya. Pertanyaannya, alhamdulillah menarik sekali. Sebelum saya jawab,